permohonan pengujian Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara Nomor Perkara 65 Tahun 2020 yang diajukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang diwakili oleh Gubernur Kepulauan Bangka Belitung R. Zaldi Rusman serta pimpinan DPRD Kepulauan Bangka Belitung akhirnya tidak dapat diterima oleh MK pada Selasa siang di ruang sidang MK. Menurut MK, bahwa dalam permohonan para pemohon mencantumkan frasa pasal-pasal yang lainnya sepanjang dimaknai menghapus atau mengubah kewenangan pemerintah daerah provinsi tanpa menguraikan lebih lanjut pasal berapa yang dimaksud oleh para pemohon. Bahwa para pemohon meminta agar MK menyatakan untuk mengembalikan pasal-pasal Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 yang diuji kepada keadaan semula yakni sebelum perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Terhadap petitum demikian, hanya mungkin dipertimbangkan dan dipenuhi oleh MK sepanjang yang dimohonkan tersebut jelas dan berimplikasi kepada terjadinya kekosongan hukum. Menimbang bahwa meskipun MK berwenang mengadili permohonan tersebut, namun oleh karena permohonan para pemohon tidak jelas, MK tidak mempertimbangkan kedudukan hukum para pemohon dan permohonan lebih lanjut. Bayu Caksono, Agung Sumarna, MKTV News melaporkan.